gitar mayor 7, bodi sampingnya tebel. Kita lihat finishingnya. Ini dia, friend. Finishing rapi. Oke, friend. Ini dia gitarnya, warna hitam dof. Ada dua versi, akustik dan akustik elektrik. Untuk akustik elektrik sudah saya set up lubang bright agar suara elektriknya balance dan maksimal. Kita lihat bagian belakangnya. Neck gitarnya menggunakan kayu utuh, tidak sambungan. Oke, gitar mayor 7. Bodi sampingnya tebel. Ini dia. Sekarang kita lihat finishingnya. Untuk finishing rapi. Lihat aja, friend. Kalau ini warna natural dof. Ada dua versi, akustik dan akustik elektrik. Untuk akustik elektrik sudah saya lakukan setup lubang bright agar suara elektrik balance dan maksimal. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Neck gitar menggunakan kayu utuh, tidak sambungan. Butuh gitar ini kontak aja saya. Ada dua warna, natural dof dan hitam dof. Thank you. Apapun gitarnya, untuk akustik elektrik dilakukan setup lubang bright. Karena kuncian suara elektrik balance dan maksimal adalah lubang bright yang dalam terukur dan juga rata. Oke, saya kerjakan dulu. Gitar mayor 7 ada dua warna, natural dan hitam. Ini warna hitamnya, hitam dof. Oke, sekarang saya kasih suara akustiknya dulu. Dari gitar ini mayor 7. Suara akustiknya ini udah ada versi elektrik dan versi akustik. Kontak aja saya sales gitar warung gitar.